pengasinan ya di rumahnya Bos Gedang, di rumahnya Mbak Binti ya. Kebetulan di sana juga ketepatan yasinan, jadi Mama Ci yasinan sekalian bantu-bantu di rumahnya Mbak Binti sama Mbak Uti ya. Ya. Dan bagaimana kabarnya semua saudara onlineku? Semoga baik-baik saja ya, seperti Mama Ci dan Mbak Uti. Mbak Fira hari ini baik-baik saja, alhamdulillah. Selalu bersyukur dimanapun kita berada ya. Oke, let's go. Ada kucing bobotnya 6 kilo, Pak. Ya Allah, gembul. Pusing. Ding-dang, ding-dang. Ya Allah, cek gembule. Itu juga 6 kilo. Lah iya, Pak, iso koyo ngene iki. Aku mau dimok cakar, Ceng. Oke lah, kita ke tempatnya Bos Gedang. Ini Mas Gurit sama Mbak Fira sama Mas Rizky. Oke. Aku bagian jemput ibunya Mas Budi ya. Ini di rumah Bon Kakak. Yo, tak gonceng ya. Ya. Kalau di tempatnya Mas Budi ada jajannya ya. Kayak gini. Macam-macam jajan dikasih jajan sama Bos Gedang. Enggak ketinggalan juga, tetap ada pisangnya ya. Aduh, Bos pisang tetap nomor satu, itu jajannya tetap ada pisangnya ya, Bos. Ya no. Ya no. Ayo bantu-bantu ini taruh depan ya. Ini bantu-bantu juga. Biasanya orangnya berapa, Mas? 50. Oh, di sini orangnya biasanya 50-an ya. Kalau di rumah Mama Ci sekitar 70-50 ya, hampir sama lah, sekitar segituan. Isinya macam-macam ya, ada agar-agar, ada buah naga, ada buah mangga, terus biji selasih. Menunya Mas Budi bakso ya, baksonya Pak Dul Pasar Cangkring ya, Bu. Oke. Kenapa enggak Mama Ci yang buat? Karena Mama Ci sibuk. Sibuk panen lombok, jadi yang deket-deket tempat deh Mas Budi aja. Oke. Mama Ci encep-encep nanti bagian encep-encep ya. Hampir dimulai ya. Sudah selesai urusan di belakang, Mama Ci mau ke depan yasinan. Oke. Alhamdulillah penuh ya. Iya kan aku tua, iya kan asain.
bakul bakso ini tuan rumahnya sendiri ya, Mbak Binti. Oke, bos. Oke. Oke. Jangan dilihati ya, nanti grogi gak masuk-masuk pentolnya. Ya, saya habis ini tak bantu Mama Ci masih review baksonya Pak Dul. Ini tuan rumahnya. Bisa? Bisa. Oke. Okay. Ini baru tukangnya bakso ya. Berapa ini sini? 5. Acaranya di rumahnya Bos Gedang Mas Budi sudah selesai ya. Sudah kenyang, sudah capek juga bantu-bantu Mbak Binti Mas Budi. Oke lah, bye bye. Makasih ya. Sama-sama. Sudah bersih semua, habis ludes. Amin. Oke. Okay. Next, besok rewang lagi ya. Oke? Oke. Perin Pak Takim ya di kandang sapi lagi ngasih minum sapi-sapine ya, ya. Oke. Tadi gimana ya jualnya lombok dapat berapa? Amit. Notanya ya dari Pak Takim, uangnya dipegang Pak Takim, cuma notanya saja. Hargane alhamdulillah ya naik 47 dari petani. Harga hari ini per tanggal 6 bulan 1 itu 47.000 dari petani. Dan dapat 19 kilo. Alhamdulillah ya, ya. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Semangat ya Pak Takim. Dan sapi-sapi semangat ya, Pi. Oke. Sapi semangat, Pi. Ini sapinya Pak Takim sama sapinya Mbak E sama sapinya Pak E ya. Semangat terus. Ditinggal aja sama Pak Takim. Ternyata mau kasih makan. Habis dikasih minum, dikasih makan. Makan, Pi. Sapi, makan yang kenyang. Biar gemuk ya. Kalau ternak sapi sama kambing itu pakannya nggak usah beli ya, cari di sawah. Padahal suami sudah mandi, tapi pegang-pegang rumput lagi ya. Oke, kita lihat kambingnya sudah makan apa belum. Masih belum selesai juga ternyata. Merpatinya juga sudah makan. Ini anaknya Mentok juga sudah makan. Kambingnya juga sudah makan, alhamdulillah. Proses penyembuhan ya, ini gembul. Ini Moza.
udah sembuh ya, nanti ya hari Minggu dimandiin. Oh, makannya oh masih ada. Ini sudah sembuh ya, Moza mau tak mandiin pas seminggu. Soalnya Jumat malam apa Kamis itu, tak suntik ya, ini sudah bersih telinganya. Dulu itu telinganya ini penuh jamur ya, alhamdulillah disuntik sembuh si Mozzarella ya, tapi anak-anak biasanya panggil si Mozzarella, kayak makanan aja ini Mozza. Ini keju, ini air hangat ya. Sudah sembuh total. Kalau Moza apa ekornya masih ada jamurnya dikit-dikit ya. Kalau si Gembul sudah bersih. Dulu enggak tak video waktu parah, takutnya belum enggak sembuh, jadi enggak tak video. Ini si Gembul. Moza sudah cantik ya, sudah mandi ya Za. Ini si Gembul di atas. Ini kandangnya buat sendiri ya, Pak Takim yang buat kandangnya. Apa Bul? Oke, sampai sini dulu ya videonya Mama Ci. Oke, makasih ya, sampai video Mama Ci hari ini ya. Dan terima kasih sekali sudah mengikuti kegiatan kita hari ini ya. Oke lah, sampai sini dulu. Dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.